Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali di channel kami. Semoga sahabat semua selalu dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak lupa salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih sudah like, subscribe, komen, dan share channel kami. Qarun adalah salah satu orang kaya raya bergelimang harta yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Awalnya Qarun hanyalah orang miskin yang memiliki banyak anak. Dalam kemiskinannya, Qarun selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Di suatu hari, Qarun berkeluh kesah atas kehidupan yang dijalaninya, sehingga dia meminta kepada Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya dia diberikan harta benda. Permintaan Nabi Musa akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, kisah Qarun disebutkan dalam Surat Al-Qasas, ayat 76 yang berbunyi, Inna Qaruna kana min qawmi Musa, fabagha alaihim wa atainahu minal kunuz, ma inna mafatihah, latanu'u bil'usbah, ulil quwwah, idh qala lahu qawmuh, la tafrah, inna allaha la yuhibbul farihin. Artinya, sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku aniaya terhadap mereka. Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat, dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah, ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah engkau terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri." Dalam surat Al-Qasas ayat 76 menjelaskan bahwa Qarun merupakan kaum dari Nabi Musa alaihissalam dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Nabi Musa. Saking kayanya, kunci berangkas yang dimiliki Qarun hanya bisa dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat karena beratnya. Harta benda yang begitu banyak membuat Qarun kufur atas nikmat yang telah Allah berikan. Bahkan Qarun tidak segan memandang remeh kaumnya dan berlaku sombong. Walaupun sebagai sepupu Nabi Musa, saat itu Qarun memihak dan mendukung pemerintahan Firaun yang membuat hartanya semakin banyak. Tidak sedikit orang-orang menasehati Qarun atas sikap sombong yang selalu membanggakan diri atas apa yang telah dia capai atau miliki, bahwa Allah tidak suka dengan orang yang membanggakan diri. Tetapi nasihat tersebut tidak pernah digubris sama sekali oleh Qarun. Dalam surat Al-Ankabut ayat 39, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, Wa Qaruna wa Fir'auna wa Hamin. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنْتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَبِقِينَ. Artinya, dan juga Qarun, Fir'aun, dan Haman. Sungguh, benar-benar telah datang kepada mereka, Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah. Karena kesombongan dan kekufuran atas nikmat yang telah Allah berikan. Allah mendatangkan azab dengan menurunkan gempa bumi yang dahsyat, sehingga Qarun beserta semua harta bendanya dan juha pengikutnya ditenggelamkan ke dalam tanah. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ فَخَسَفْنَا بِهَا وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَاتِ يَنْصُرُنَهُ مِنْ دُنِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Artinya, maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Demikian yang bisa kami sampaikan dari kisah Qarun. Dari kisah ini dapat kita ambil hikmah untuk senantiasa selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, tidak berlaku sombong dan angkuh. Semoga kita dijauhkan dari azab yang telah menimpa Qarun beserta harta bendanya
dan juga pengikut-pengikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua.